Kebetulan tanggal 26 Juni ini adalah hari anti narkoba dunia. Ya, geografis negara kita ini kan terdiri dari pulau-pulau. Jadi sangat tidak menguntungkan. Ini dimanfaatkan oleh para bandar atau mafia narkotika ini untuk mengedarkan dengan leluasa. Karena di mana mereka bisa memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan tikus. Kedua, kita sudah melihat sendiri bahwa seluruh elemen masyarakat ini sudah terkontaminasi. Institusi TNI terbukti juga ada yang oknumnya yang menggunakan Polri, juga BNN sendiri, ya kan, sampai di kementerian, ya kan, lembaga, semua sudah terkontaminasi dengan penyalahgunaan narkotika. Sampai kelompok masyarakat terkecil, RT RW juga tidak clear. DBS to the point, hanya di Berita 1.